Dan saya melihat ada simbol angka 7. Ada tokoh-tokoh yang kita anggap santun, terbongkar kejelekannya dan dipertanyakan kredibilitasnya juga. Gambaran umum di tahun 2018 saya melihat bahwa sio anjing berunsur tanah. Kemudian saya melihat ada simbol angka 7 dan juga gambaran umumnya sangat luar biasa sekali. Jadi di mana suhu politik akan naik menjelang pilpres dan kemudian banyak sekali drama-drama politik yang bermunculan juga, dan ada tokoh-tokoh yang kita anggap santun, terbongkar kejelekannya dan dipertanyakan kredibilitasnya juga dalam bekerja. Dan saya melihat dalam gambaran batin saya aromanya seperti ya banyak kejelekannya, dan ekspektasi masyarakat terhadap beliau-beliau ini ternyata kecewa. Itu yang saya lihat di tahun 2018. Jadi saya melihat bahwa karena sangat rawan sekali tentang ras, suku, agama, dan status juga, banyak hal yang saya khawatirkan di sini. Dan saya berpesan juga pada teman-teman, saya meramalkan untuk penggunaan sosial media itu akan dijadikan kendaraan untuk kepentingan pribadi seseorang. Dan saya melihat juga bisa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Di sini di tahun 2018 sungguh sangat mengkhawatirkan sekali bagi saya, penggunaan sosial media itu akan menjadi bumerang. Itu akan sangat bahaya sekali. Jadi gunakanlah sosial media dengan baik dalam berucap.